Sayur, 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 sayur. Yo, yo. Sayurnya, sayurnya. Ayo, 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 ayo. Ibu-ibu ini pada kemana sih kok? Jam segini biasanya sudah ngumpul, sudah belanja di sini kok gak ada ya? Sayurnya, sayurnya, yo. Oh, aku mendengar suara sayur. Aku belanja dulu ah. Ambil uangku dulu ah. Sayur, I'm coming. Sayur. Sayurnya apa? Mari sini, Bu. Mari, mari, mari. Dipilih nih yang seger-seger nih sayurnya. Sayur. Oh, iya, ada sayur. Belanja dulu ah. Pak, ada terong Belanda. Kalau terong Belanda mah gak ada, Mbak. Ini adanya itu terong lokal. Mbak Yuli cari terong. Bu Ustazah, iya Bu, cari terong. Kalau terong Belanda gak ada, pakai pari aja Mbak Yuli. Ada geriginya, lebih... Betul tuh Bu. Bu Ustazah, bisa aja. Saya biasanya juga pakai pari Mbak Yul. Pak, punya saya berapa? Kol satu sama tempenya satu. Oh iya Bu, bentar ya. Jadi kol sama tempenya 12.000 aja Bu, sama bon yang kemarin, bentar ya. 12.000, jadi semuanya 24.000 Bu. Duh. Bon dulu ya Pak. Woi Bu, yang kemarin belum dibayar, sekarang bon lagi. Duh. Saya juga ngutang ya Pak, terong sekilo. Akhirnya masakanku mateng juga. Don, Endon, Don, Endon. Siapa sih? Ibu, udah lama Bu. Gak usah basa-basi. Sekarang waktunya kamu bayar. Iya Bu, saya waktunya bayar ya. Ibu udah makan belum? Belum, aku belum makan. Emangnya kenapa? Tumben banget kamu perhatian sama aku. Wah, kebetulan banget aku lagi masak banyak. Mari makan sama aku. Mari, Bu. Ya, 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 ya. Ayo, Bu, makan, Bu. Iya, 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 iya. Ini sayur nangka ya? Iya, Bu, sayur nangka seger. Kamu dapat dari mana? Tadi beli, Bu, di tukang sayur. Oh, kirain nyuri. Habisin, Bu, habisin. Iya, iya, iya. Tenang aja, semuanya aku habisin. Makasih ya Mbak Indun, kenyang banget. Iya Bu, sama-sama. Ya udah, kalau begitu saya pamit pulang dulu ya Mbak Indun. Oh iya Bu, ayo ayo ayo, ayo Bu. Ya udah Mbak Indun, saya pulang dulu ya. Iya Bu, hati-hati ya Bu. Iya Mbak Indun. Kenapa kok macet ini? Kenapa Bu motornya? Tahu nih Mbak Indun. Akhirnya aku lolos juga. Loh,
Aku tadi kan belum nagih sama Indun. Aduh, gimana sih? Tuh kan, lolos lagi. Pokoknya aku harus menang, Bu. Ngerti enggak? Iyalah, kamu itu harus menang. Bu. Mbak Indun ini kalau jalan itu hati-hati, Mbak Dun. Aduh, Mbak Mil, maaf ya. Saya buru-buru. Buru-buru kemana? Kalau jalan tuh lihat-lihat. Aduh, Bu, aku tuh dikejar-kejar penagih hutang. Aku tuh nggak punya duit. Ngomong-ngomong, kalian berdua ini dari mana sih? Ini, Dun, habis ngelatih Mila, bela diri. Biar gak kalah terus kalau melawan Angel. Oh, jadi selama ini Mbak Mila yang bela diri ya? Untuk melawan si Angel. Ya, begitulah, Mbak Indun, kurang lebih. Oh, iya. Ya udah ya, Mbak Mil, saya lanjut dulu. Iya, Mbak Indun. Yaudah, ayo, Bu. Nah, sekarang aku sudah dapat informasi. Waktunya mengadu domba Mbak Mila sama Mbak Angel. Ini pasti rame. Astaghfirullahaladzim, ternyata dalang dari semua ini adalah Mbak Indun. Mbak Angel! Mbak Angel! Mbak Angel! Mbak Angel! Mbak Angel! Aduh, kemana sih Mbak Angel ini? Aduh, ada apa sih, Dun? Mbak Angel tahu nggak? Ternyata Mbak Mila latihan bela diri untuk melawan Mbak Angel, Mbak. Apa? Ini tidak bisa dibiarin. Pokoknya aku harus latihan nge-gym untuk melatih ototku ini. Tunggu sebentar, aku punya alatnya. Ayo, Mbak Indun, ikut aku latihan. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak Indun, cepetan. Iya, Mbak Angel. Ini, Mbak Indun, pakai ini ya. Iya. Aku pakai ini. Aduh, gimana sih ini? Aduh, kan tadi sakit semua ini.